Orang menyebut kota Paris sebagai kota cinta karena suasana romantis yang terpancar di kota ini. Tapi itu tidak sekedar julukan loh, karena faktanya getaran romantis itu bisa dirasakan setiap orang ketika berada di sini. Apalagi ketika kalian mengarungi Sungai Seine dengan kapal cruise, itu akan jadi pengalaman yang tak terlupakan. Kapal apa? Kapal pesiar. Kapal cruise. Iya, kita ratu Rena. Kita naik kapal seperti kapal di Indonesia, cuma dekat Menara Eiffel. Wisata cruise menyusuri Sungai Seine menjadi wisata populer di Paris. Dengan naik cruise, kita bisa mengelilingi kota Paris dan melihat objek wisata dengan lebih mudah karena tidak perlu capek jalan kaki. Waktu yang paling tepat untuk naik cruise saat musim dingin adalah sekitar jam 5 sore, karena kalian bisa menikmati dua pemandangan sekaligus, yaitu saat hari masih terang sehingga kalian bisa melihat dengan jelas bangunan-bangunan megah dengan arsitektur klasik, dan juga saat hari mulai gelap di mana lampu-lampu gemerlapan mulai menghiasi kota Paris, yang membuat suasana kota ini menjadi semakin romantis. Berlayar menyusuri Sungai Seine ini berlangsung selama 1 jam, yang memberikan kita kesempatan untuk melihat keindahan kota Paris dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kalian ke Paris, jangan lupa cobain Night Seine River Cruise ya!